Hello the people in the world. Welcome back again to Qorygore Channel. Bro, Qorygore open book, play, open post Facebook. Sudah lama tidak nge-upload. Gue ngupload di Qorygore Games mulu ya bro. Aduh, glad to see you guys bro. Oh, tos dulu lah, tos virtual. Tos virtual, ikutin. Gitu, Blay. Kayak mans, anjing. Hari Minggu, tanggal 18, liquid baru. Stay tune di Instagram gua ya. Akhirnya, keluar liquid baru. Siapa yang bisa tebak, komen di bawah ya. Dan yang mau ikutan nobar trailer liquid baru LPD di hari Jumat. Jadi lu bisa tahu duluan liquidnya apa. Cek postingan terakhir gua di Instagram, yang flyer yang gua kolaborasiin sama Liquid Para Dewa. Sudah banyak nih yang ditunggu. Meme terbaik di Senin Manja. Pengennya manja-manja. Aduh anjing. Bro, update kita ya. I'm in a good mood sih bro. Good mood, good vibes. Kumis gua udah muncul dari kemana nih ya akhirnya bro ya. Pas banget ada lumayan lah, lums man. Gitu, poni kipak agak muncul sedikit, cuman udah gue benerin, gak kayak dulu. Kalau dulu kan gue tutupin mulu kan ya, cuman sekarang masih bisa lah, gue udah tahu caranya gitu, pakai gel. Nah, jadi gak, ya gak terlalu obvious lah gitu ya, kalau bahasa jakselnya, gak terlalu kelihatan gitu. Jadi sans gitu, lihat Blay, bright shining shimmeriming siplingding splending, gitu Blay. Aduh, gimana sekarang bro ya. Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Di Juni ini tanggal 11 gue nih ya recording. Kita udah mulai lagi comeback di Qorygore Channel. Dan first info yang akhirnya project yang sudah gue beresin yaitu Liquid dulu. Liquid sudah jadi hari Minggu tanggal 18 publish. Gitu ya bro ya. Perjalanan LPD Blay kills gitu. Aduh, pokoknya mau beli bro. Beli pokoknya bro buat still flexing live gitu bro beli itu aja. Oke. facebook.com/qorygore klik mention. Mana coba meme-nya, aku penasaran. Kita cek ya bro ya. Halo. Qorygore open book anjing. Apa nih meme terbaik yang new? Charlie, where are you? Charlie, where are you? Charlie, are you here? Charlie ST12 bukan, bro, bukan. Jadi yang lo maksud Charlie ST12 tuh hantu gitu. Aneh kali, Blay. Rambutnya boleh tapi si dude nih kuning di pojok. Kenapa sedikit banget ya dia ketopraknya ya di rambut? Aneh. Waduh, fakta nih apa coba? Ada yang lebih menyakitkan dari itu, bahwa ternyata di Indonesia dalam semua hal itu kita bisa bentrok kecuali dalam satu hal, bokep. Sampai bokep itu dikatakan sebagai alat pembersatu bangsa. Bener-bener bejat. Ada yang lebih menyakitkan dari itu bahwa ya emang apa lagi? Kalau nggak bokep, cewek apalagi pemersatu itu memang Blay. Bikin dekat, nggak deket aja merasa bersatu. Gimana beneran deket gitu bro? Hayu. Maksudnya gimana ya, apa nih? Kalau status suami dia, tapi manaan. Ya. Oh. Kalau pasangan saya yang ini, tapi belum jadi suami. Segera. Salam gembira. Gimana sih maksudnya? Lah itu anaknya siapa bu? Dia. Lah, gimana anjing? Lah terus sampean ngapain di sini? Saya support doang. Water. Ya. Badut. Terus jadi lu udah punya anak dari dia sebelum nikah gitu? DP duluan. Boleh tuh dicoba caranya. Menarik. Ketika malaikat menurunkan wahyu di masjid. Wow. Goblok. Ada si orang teh anjing bisa gitu anjing. Apa sih tolol anjir. Wah, Wahyu dikasih hidayah anjing turun langsung ke masjid. Tolol. Aduh, ada aja anjing. Apa sih? Ketika malaikat menurunkan wahyu di masjid anjing. Aduh, bajingan. Aduh. Itu pantat sakit, bro. Itu pantat sakit, Blay. Lumayan kali ya. Ah, fucking hell. Ada aja gitu, kenapa sih bacotannya? Ah, kintil. 4 sehat, 5 sekarat. Kita dapat istri yang gak bisa masak. Hahaha. 4 sehat 5 sekarat. Goblok buat ada aja lo anjing. Anjir, ketika dapat istri yang gak bisa masak, dia paling mie. Aku tahu sus buntu anaknya anjing. Tiap hari mie. Aduh, makanannya Indomie, minumnya Yakult tiap hari ya gitu anjir. Aku tahu sus buntu, kata gue juga anjing, jelas itu Bablay. Aduh, bitch, ada aja gitu, kenapa sih? Jadi benar-benar definisi cintai ususmu tuh di sini sebenarnya. Jadi harusnya biar balance pakai Yakult sih ya. Ada aja. Tapi relate, pantesan iklan ini udah nggak ada. Jelas nih satu keluarga kena sakit lambung, Blay. Jelas, gitu. Jelas lah. Karena harusnya diperpanjang karena laku. Tapi nggak diperpanjang di keluarga. Masuk rumah sakit mereka. Jelas. Dubbing anjing apaan? Kontolnya besar, Mak. Kamu setinggi ya. Nah, gatel kan. Sekarang tinggal ngomong langsung sama si Asu. Anjing, ngopi dulu sini anjing. Iya. Dubbing anjing. Aku boleh nggak dihamilin sama teman saya? Boleh. Kontol. Kok bau tai? Kalau bukan bapak yang hamilin. Orang-orang nanti kenapa sih anjir. Terus kalau misalkan beneran, nanti kalau lahir manggilnya apa, ayah atau kakek gitu. Apalah. Yang edit tuh niat gitu, kenapa ya Blay? Ketika bangsa saya bersatu kor. Saya diserang sama artis, terus sekarang saya jadi artis ini ya. Siap. Saya sekol. Saya pelaut. Saya pengangguran. Saya bencong. Wah. Saya pin. Saya Islam. Mabuk Islam. Mabuk. Saya Islam. Saya wassalamualaikum bro. Saya penderita. Goblok ini siapa sih yang bikin anjing? Ketika bangsa saya bersatu, apa sih anjir? Kenapa sih editan tai kayak gini? Aduh, anjing. Work it yang bener, worth it. Gua kangen si bocil. Ini bro. Oh gadeng. Aduh, anjir. Ada aja worth it. Ya, bukan work it ya, work it nggak worth it. Live it. Mantap, Indonesia juga punya suara rendah untuk nyanyi lagu ini. Kalian suka yang mana nih? Aduh, si dude ada lagi anjing. Gak tau liriknya apa kalau lu nyuruh gua kayak gini. Nah, coba gua coba ya. Dia kunci di mana sih? Do ho. All hands hoist the colors high. All hands hoist the core. All hands hoist the core. Kita rendahin lagi kali ya. All hands hoist the core. Jadi aduh ngebas gini apaan sih anjing. Naon sih riweuh. Cukup familiar dengan yang dimaksud. Tatapan ko yang konyol dengan bandana Nora. Inisialnya Atta Guluduk bisa. Anjing. Ini kenapa ada muka gua di sini maksud? Ngetot anjing, ini dibaca television ya anjing. Gue belum nonton tuh babi. Aduh bro, come on. Anjing lah. Ada lagi dia, kenapa sih? Aduh dia lagi, apa sih ini? Pelan-pelan Pak Supir. Aduh. Lu coba anjing. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan. Aduh, ada aja sih ini orang. Aduh, lucu. Kenapa ya? Kenapa gitu? Kenapa bisa gitu gitu? Itu gue aneh sih ya. Kenapa bisa gitu gitu loh? Kenapa ya? Kan jadi kelihatan gitu kan, kayak nggak pahamnya gitu kan. Itu kan motor matic gitu ya, mulai nggak bisa di netral kuncinya gitu Pak. Aduh, ada aja anjing. Lagi emang boleh dihukum di depan knalpot kayak gitu, Blay? Ini mah bukan menghukum, merusak ini mah, Blay. Aduh. GG sandwich hub, sandwich that make you come. Iya sih, bener juga sih Blay ya. Boleh juga ide lu. Ini suara aslinya. Ini yang ngedubbing anjing-anjing banget sih. Ada aja gitu idenya. Kenapa sih anjing? Aduh, ada aja. Langsung aja to the point ya. Boleh. Karena waktu lo sibuk, langsung aja to the point. Kenapa lo pengen jadi presiden Amerika? Ya, itu, kenapa itu? Bercanda atau gimana tuh pengen jadi presiden Amerika? Siapa yang nggak mau, Bro? Serius lo ya, Bro? Serius lo ya? Udah di Instagram deh. Siapa yang nggak mau jawab? Tapi betul. Siapa yang nggak mau jawab? Orang-orang di Amerika Serikat. Iya. Tapi itu tiba-tiba spontan gitu loh. Pengen. Coba lo tanya Pak Jokowi. Setelah beliau 2 periode di Indonesia, mau nggak jadi presiden Amerika? Kita tanya doang. Kan gue belum tahu jawabannya. Iya. Nanya sih gue. Siapa tahu mau gitu ya. Siapa tahu mau. Walau alam. Pernah bilang lo pengen jadi wakil gubernur DKI Jakarta. Apa yang bikin lo pengen jadi wakil gubernur? Siapa yang nggak pengen? Bangsa. Siap. Nanya ke orang yang kebanyakan susah lah tuh, Blay. Hanya berjumpa via kamera. Aku di sini dan kau di Jawa. Jauh di Jawa, dekat di Bali ya. Jauh di Jawa, namun dekat di Bali. Kalau LDR beda alam gimana rasanya? Aku di sini, kau liang lahat. Cuaksnya agak lain. Apa anjing cuaksnya agak lain? When bapak-bapak ikutan trending. Menarik. Bakat yang harus dipendam. Iya, memang harus dipendam sih, Bro. Dikubur, bukan dipendam lagi, Blay. Gak usah gitu. Gak usah. Kalau dia mangap kayak gak usah. What the fuck is this? Bangsat, total bangsat. Tatonya link Spotify Aldi Taher. Bisa gitu anjing. Bisa gitu, Blay. Sebelum jual LPD. Ini memang nggak bisa habis. Ada aja gitu, kenapa ya? Menarik. Ini kencingnya gimana bangsat? Outbound dulu baru kencing. Nggak paham gue. Orang ada aja gitu, iseng bat gitu, kenapa ya? Iseng. Atau ini memang Spiderman bedroom gitu, kenapa ya? Tempat kencing Spiderman. Gini kali ya. Metode pembayaran baru. Jadi berapa Mbak? Jadi 26.000. Ini bisa pakai semua metode pembayaran? Bisa. Pakai flash bisa? Pakai flash ya Mbak? Iya. Oke, udah ya Mbak. Mbak punya saya Lucu kadang dia. Kadang lucu loh. Aduh. Ini pakai dana desa bisa nggak, dana desa atau dana bansos gitu? Ada aja gitu orang-orang, kenapa ya? Flash kamera lah. Berapa mbak? Sidut. Boleh juga secaranya. Menarik. Cuman durian kor apa? Pelan-pelan Pak sopir. Astagfirullahaladzim. Durian Nabi Adam. Pelan-pelan Pak sopir. Goblok. Lucu banget anjing. Durian Nabi. Bangsat aduh anjing. Saya please ya, buka blokan aku. Aku nggak mau kehilangan kamu ya. Kamu cuma yang di posisi aku, yang di hati aku. Apa si anjing? Sayang. Cowok-cowok yang posting nangis tentang cewek gitu kayak tipikal gitu kenapa ya? FPS gaming. No one my teammate mix. I feel you bro. Kenapa ya? Suka ketemu teammate yang angin doang gitu isi mic-nya tuh kenapa ya? Main di mana sih, di helikopter? Outdoor gitu sistem main gamenya, aneh gue juga. Heran gue dah. Apa ini? Aldi Taher bisa-bisanya sempat bilang gini. Apa? Oke, jadi bismillah ya. Nanti kita tunggu hasil dari pengumuman KPU ya, dan pasti nanti Aldi Taher akan bikin press con. Ya, dan penetapan nanti bacalek sesuai dengan berkas persyaratan itu kan KPU nentuin. Kalau ternyata berkasnya nggak lengkap kan pasti otomatis nanti kan mental dia, ya tidak keterima. Jadi tunggu nanti, dan yang pasti kan ini sekarang saya pakai seragam Perindo nih. Dan Aldi udah komunikasi juga ke Ketum Pak Hari Tanusudibyo dan sudah menginfokan saya sudah mundur dari PBB, terus PBB juga udah dapat surat dari saya, pengunduran diri saya infokan ke Pak Sekjen PBB, ya minta doa restunya dari Pak Sekjen semua warga besar PBB. Kita sama-sama berjuang untuk Indonesia. Pokoknya I love you TV One, I love you Dewi Persik. Kebanyakan gitu ya, kebanyakan mulai. Kenapa ya? Ya mungkin segitu aja lah bro. Open Facebook kali ini dari gua. Di Senin Manja. So stay tune terus aja di channel gua. Share, like, and subscribe. Peace. Semua sudah ku fahami, takkan bisa.